Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Samsung Malaysia secara rasminya telah membawa masuk dua peranti terbaru iaitu Samsung Galaxy Note 10 Lite dan Samsung Galaxy S10 Lite. Kedua-dua model ini membawakan sistem operasi Android 10 serta menyokong penggunaan S Pen. Di Malaysia, Galaxy Note 10 Lite dijual pada harga RM2,299, manakala Galaxy S10 Lite pula ditawarkan pada harga RM2,699. Mengenai Samsung lagi, Galaxy A71 dan Galaxy A51 turut dilancarkan secara rasmi. Bagi yang berminat, harga jualan Galaxy A51 adalah RM1,299 dan Galaxy A71 pula dijual pada harga RM1,799. Kesemua peranti boleh dipratempah bermula 3 Februari, manakala tarikh jualan rasmi kesemua peranti adalah pada 7 Februari 2020. Selain itu, Honor 8A kini ditawarkan untuk pasaran tempatan. Ia dilengkapi skrin 6.09 inci, dijana chip MediaTek Helio P35, memori 3GB RAM dan storan 64GB. Melengkapkan peranti adalah kamera utama 13MP, kamera softphoto 8MP dan bateri sebesar 3020mAh. Bagi yang berminat, ia dijual pada harga RM499 sebuah. Seterusnya, Realme pula memperlihatkan peranti terbaru yang dinamakan Realme C3. Peranti ini memfokuskan penawaran peranti berspesifikasi asas pertengahan pada harga yang kompetitif. Menurut Realme, ia akan diperkenalkan di pasaran India. Akhir sekali, Instagram juga bakal memperkenalkan sokongan reaksi menggunakan emoji pada bahagian direct message. Walaubagaimanapun, tarikh pengenalan ciri masih belum diketahui. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Aman 1.4.